Okey, hai, bersama dengan Pak Cik Tukang Masak ya. So tengok. Hari ni Pak Cik Tukang Masak nak tunjukkan inilah akibatnya kalau kita silap simpan beras. Tengok ni, apa ni? So Pak Cik Kebun akan tunjukkan cara untuk keluarkan semua benda ni secepat mungkin. Jom tengok video ni. Okey, so boleh tengok kat sini. Okey, beras kalau kita salah simpan, contohnya macam beras nasi dagang ni, kalau kita selalu simpan, maksudnya kalau bila kita beli, kita kadang-kadang tak guna lagi kan, ataupun beli lebih ke. Jadi kita mesti akan simpan. Jadi tempat penyimpanan tu penting. Okey. Walaupun dia dibungkus dalam plastik, okey, dan tak ada, maksudnya angin tak masuk apa, tapi sebenarnya kutu-kutu beras ni hidup. Okey, hidup kat sini. So boleh tengok, begitu banyak. Nampak. So boleh tak, so nak tahu apa teknik pakcik tukang masak buat supaya mereka semua ni keluar, keluar dengan sendiri, tak perlu nak kutip satu-satu. Okay, caranya sangat mudah. Mudah sangat. Anda hanya perlu tuangkan keseluruhan beras tu ke dalam mangkuk yang clear macam ni. Okay, clear, see through. Clear. Sebab apa? See through. Bila see through, cahaya masuk. Even daripada bawah pun masuk. Okey. Bila cahaya masuk, mereka ni tak suka cahaya. Dia suka duduk tempat gelap, tempat yang sejuk. Jadi sebab tu ada orang ni banyak. So dia boleh bertelur lah apa semua. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Okey. So kat sini, bila anda dah letak dalam mangkuk yang clear macam ni, okey, dan letakkan mangkuk ni di tempat yang cerah. Kalau boleh, bawah cahaya matahari. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh bawah cahaya matahari, tempat-tempat yang cahaya masuk. Okey, dan tinggalkan je. Okey, tinggalkan je. Biarkan je. Nanti dalam masa mungkin 2 ke 3 jam anda boleh lihat kat tepi ni akan penuh. Dia akan keluar. Nampak banyak dah keluar ni. So yang keluar tu tolak je jatuhkan dia. Tolak je. Okey. Okey. So kat dalam ni mungkin ada lagi, mungkin dah tak ada. Tapi jangan risau. Pakcik tukang masak akan tunjukkan cara penyimpanan selepas kita diserang oleh kutu beras. Okey. Dan juga cara untuk ambil beras yang elok. Itu pun ada caranya juga. So tengok. Masih ada lagi. Sedikit-sedikit. Okay. Yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit tertinggal tak apa. Tapi ada cara untuk kita bunuh dia tanpa kita letakkan apa-apa pun bahan dalam ni. Okey, setelah anda jemur dekat luar seperti yang Pak Cik Tukang Masak tunjukkan tadi. Okey, so boleh tengok kita guna mangkuk yang clear. So ni pun masih ada keluar-keluar lagi yang lebihan-lebihan. Ini pun dah jemur selama 7 jam dekat luar. Itu pun ada lagi excess dia. Sebab apa? Sebab dia ni memang keluar dia tak habis. Kadang-kadang bila kita jemur lama kat luar pun dia still akan keluar juga. Okey, ada yang jenis yang menyorok ke dalam-dalam ni kan, dalam-dalam beras ni. Still ada juga yang menyorot. Tapi jangan risau. Tak apa. Yang lebih sedikit-sedikit ni tak apa. Okay? Tak apa. Okay. So sekarang ni, pakcik tukang masak nak tunjukkan macam mana kita nak packing dia balik dan cara penyimpanan supaya dia ni totally mati. Ada cara dia. Okay? Dia totally mati. So apa yang kita perlukan? Seperti saya sukat. Kita perlukan mesin untuk seal balik. Okay? Saya tu seal balik. Dan juga kita perlukan plastik. Okay, plastik ni biasalah untuk kita nak pack balik kan. So sekarang kita pakcik hanya perlukan dua. Pakcik nak buat dua paket je. Okay, tak payah banyak-banyak. Nanti susah nak simpan dah peti. Okay, so kita akan buat separuh-separuh. So cara ambil dia mudah sahaja. Okay, first pakcik akan goncangkan dulu sikit. Sebab apa? Sebabnya kutu-kutu ni dia kadang-kadang dia akan menghasilkan satu jenis habuk-habuk daripada yang dia makan beras ni. Jadi habuk-habuk tu kita tak nak. Kita tak nak scoop sekali. Caranya kita rata-ratakan macam ni, goncang sikit supaya habuk tu jatuh ke dasar bekas ni. Okey. So kita goncang sikit.
Okey, dah. Dan kita akan scoopkan. Macam biasa, scoop je. Okey, scoop perlahan-lahan. Jangan scoop terus ke dasar. Scoop atas-atas je. Ambil yang level surface-surface je dulu. Okey. Okey. Kalau anda nampak dia ada masuk dalam seku ke dua ke, tak apa, jangan risau. Yang tu kita akan bunuh dia. Okey, cara bunuh dia tu nanti pak cik akan tunjukkan. Okey, mula kita scoop dulu atas-atas, level-level atas dulu. Sebab tu pentingnya kalau letak dalam bekas yang macam mangkuk ni tapi clear. Sebab apa? Sebab kita beras nanti dia akan terus duduk di dasar. Okey, yang bahagian habuk-habuk tadi. Habuk-habuk tadi akan duduk di dasar. So mudahlah kita nak buang. Okay, yang tu tak payahlah makan. Dah dasar-dasar tu kan, buang je. Okay, oh ni macam satu pack dah hampir. Masuk lagi ni. Okay, dah hampir sampai ke dasar. Ambil yang cantik-cantik je. Nampak tu habuk-habuk. So boleh tengok habuk-habuk tu. Itu yang kita tak nak. Nampak habuk banyak. Ni kita ambil dulu. Okey, so kita akan ratakan balik. Okey. Scoop balik. Bahagian atas. Okey. Selamatkanlah seberapa banyak yang boleh ya. Nampak tu habuk dah mula keluar. Okey, tak apa, jangan risau. Selamatkan sajalah seberapa boleh. Maklumlah musim-musim sekarang ekonomi yang mencabar ni. Tak bolehlah main buang je kan. Mana ada habuk. Okey, nampaknya habuk makin banyak. Okey, so anda boleh nampak habuk. Yang tu yang kita tak nak. So kita akan paksa habuk tu dia turun ke bawah. Okey, ketuk je. Ketuk, 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 ketuk sampai habuk tu turun ke bawah. So nampak dia kumpul sebelah tu. Kita scoop balik. So selamatkan lagi. Ketuk lagi. Ketuk, 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 ketuk. Scoop. Nampak ada habuk melekat, buang. Okey, kalau habuk masuk sikit-sikit tak apalah. So ni dah mencabar sebab habuk dia dah mula banyak sangat. So nampak? Nampak. Sebelah habuk, sebelah beras. Ini yang kita tak nak, nampak? Inilah hasil kerja dia. Begitu banyak sekali. So kita akan buang separuh ni. Dan ini kita akan selamatkan selagi boleh. Okay, kita akan selamatkan lagi beras tu sedikit lagi. Selagi boleh. So ketuk je. Maklumlah, musim-musim hujan ni tak boleh nak jemur kat luar kan. So habuk kat atas, beras kat bawah. Kita ambil beras. Okey, banyak dah dapat kan, nampak? Dah berapa banyak dah kita jelimat sini. Ni dah mula nak mencabar ni. Dah sampai tahap ni. Tapi selagi kita boleh selamatkan, kita selamatkan. Okey. Okey. So ni dah tak boleh ni. Kita paksa buang lah. Berarti kita akan terkaut sekali dengan dia punya habuk. Sekejap. Pakcik cuba selamatkan lagi. Selagi boleh kan.
Sayanglah beras ni bukannya murah. Ha, mahal juga. Okey ni sikit lagi. Pakai tangan je sedang. Beras nasi dagang ni, dia kalau lagi banyak yang warna merah tu lagi sedap. Kalau nak jumpa yang lagi banyak merah tu lagi sedap. Macam ni dia semi. Ada merah ada tak. Dia sama banyak. Lagi banyak merah tu lagi sedap. Okey dah tu. So tengok. Inilah dia hasil daripada kutu beras ni. Nampak? Begitu banyak sekali. So ini yang kita tak nak. So kita akan buang. Okey. Dan sekarang kita akan packkan yang ni balik. Okey. Kita packkan balik dalam mesin ni. Okey. Okey dah. Masih belum. Oh belum. Stay lagi. Ini tak cukup panas. Kita buat nombor 4. Okey. So sekali lagi. Mesin tak cukup panas. Okay. So tengok, kita dah siap. So macam mana nak bunuh balik yang ada lagi tertinggal kat dalam ni? Nak tahu caranya? Jom kita tengok caranya. Jadi caranya adalah simpan saja dalam sejuk beku. Okay, jika anda simpan selama 8 jam, okay, dia sudah cukup untuk membunuh kesemua sekali. Okay, simpan je sejuk beku 1 hari, okey. Biar je dalam freezer selama 1 hari. So bila tengok keesokan harinya, semua dah mati. So anda pun jimat dan dapat mengawal kutu beras, okey. Okay, sekarang kita akan check, okey, kita punya beras. So tengok. Nampak. Jangan risau. Kutu beras tu memang dia akan mati. Memang dia akan mati sebab dia beku yang terlampau bawah daripada 0 darjah. Dan jangan risau, beras tidak akan rosak jika simpan dalam peti. So dia sama je macam biasa. Dia tidak akan beku ke, jadi ais ke, tak ada. Semua okey. So tengok, beras kita masih elok. Dan kutu-kutu beras semua pun mati. So kat sini anda dah jimat banyak. Lagi-lagi kalau musim-musim yang kena macam PKP ke apa kan, tak boleh ada kat rumah, kena tinggal rumah, habis rosak barang-barang. So buatlah persediaan. Okey. So kutu beras pun tak ada, kita pun senang hati. Dapatlah makan nasi. Nak guna beras biasa boleh, beras pulut boleh, macam-macam boleh. So jangan risau ya. So boleh cuba. Okey, nampak dah mati beku. So nampak. Itu saja teknik yang paling mudah sangat. Okey, inilah yang selalu pak cik buat bila menghadapi banyak serangan kutu-kutu beras. Okey. So selamat mencuba. Dan jangan lupa share je video ni biar semua orang tahu. Okey, semua orang dapat berjimat. So jumpa lagi bersama dengan Pak Cik Tu. Tu apa? Cik Tu kan masak.